Halo guys, welcome back to ARKG Channel. Sekarang Are akan bahas mengenai manfaat pepaya untuk asam lambung. Manfaat pepaya untuk asam lambung diperoleh dari berbagai kandungan nutrisi di dalamnya, guys ya. Nah, untuk jelasnya manfaat pepaya untuk asam lambung ini, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pepaya memiliki harga yang relatif terjangkau dan mudah ditemukan. Konsumsi buah ini pun bisa membawa banyak kebaikan bagi tubuh, terutama saluran pencernaan. Oleh karena itu, tidak heran bila buah pepaya termasuk dalam makanan yang baik untuk asam lambung. Manfaat pepaya untuk asam lambung. Buah pepaya kaya akan kandungan air dan serat yang sangat baik untuk melancarkan saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Tidak hanya itu ya guys ya, pepaya juga mengandung enzim papain yang dapat mendukung kesehatan pencernaan, mengatasi perut kembung, dan mengurangi peradangan. Enzim papain pada pepaya bahkan sering ditemukan dalam suplemen untuk pencernaan. Kandungan ini diduga efektif untuk meredakan gejala heartburn akibat asam lambung. Saat asam lambung naik ya guys ya, penderitanya akan merasakan sensasi panas atau terbakar di perut. Nah, enzim papain pada buah pepaya ini dapat menetralkan asam lambung dan meredakan peradangan ya guys ya. Enzim papain paling banyak ditemukan dalam buah pepaya mentah daripada mentang ya guys ya. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan manfaat pepaya untuk asam lambung dengan maksimal ya guys ya, kamu bisa memasak buah pepaya mentah dan menambahkannya ke dalam berbagai masakan atau salad ya guys ya. Selain untuk asam lambung, buah pepaya juga baik dikonsumsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya yang melimpah ya guys ya. Aturan konsumsi pepaya untuk asam lambung. Pepaya umumnya aman dikonsumsi dan bisa dijadikan sebagai buah pilihan yang baik untuk asam lambung. Namun, sebagian orang bisa saja mengalami reaksi alergi ya guys ya. Jika kamu memiliki alergi mangga atau pistachio, kemungkinan besar kamu juga alergi terhadap pepaya ya guys ya. Jadi sebaiknya kamu lebih berhati-hati saat mengkonsumsinya. Selain itu, buah pepaya juga mengandung gula alami. Jika memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membuat kamu harus membatasi asupan gula, konsumsilah pepaya secukupnya dan sesuai kebutuhan ya guys ya. Selain pepaya, kamu bisa mengkonsumsi buah lain yang memiliki tingkat asam rendah dan bisa menetralkan asam lambung, seperti pisang, semangka, dan melon. Itulah manfaat pepaya ya guys ya untuk asam lambung yang penting untuk diketahui jika gejala asam lambung yang kamu alami tidak kunjung membaik atau sering kambuh selama lebih dari 2 kali seminggu dan disertai nyeri dada atau sesak napas. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke guys, sekian saja info dari ARKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan see you. Bye-bye.